Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Miming Hardianto. Ketemu lagi bersama video vlog keluarga. Kali ini kita akan jalan-jalan ke dermaga melihat laut, kemudian ke kafe. Happy watching. Keindahan laut di sore hari memang sangat menyenangkan dan cocok sekali untuk membawa seluruh keluarga jalan-jalan ke pantai. Selain memiliki pemandangan yang sangat indah, lokasi ini juga dekat dari rumah. Selain itu juga murah meriah karena maksudnya hanya Rp5.000 saja bisa sepuasnya nongkrong di pinggir laut. Jangan lupa bawa bekal ya kalau kesini, sambil duduk-duduk di tepi pantai menikmati suasana alam yang jarang kita dapatkan di rumah. Suasana dingin merayu hati. Thank you.
namanya Kedai Garasi. Mana? Dibuat dari mana? Nama kedainya Kedai Garasi. Dibuat dari mana ini meja? Ini restorannya namanya Restoran Garasi. Ya, beginilah kalau vlog sama adik. Ini terbuat dari apa? Diajak buat dari meja sama ya. Tapi enggak apa-apa lah. Nah, ini dua orang yang pasti berantem kalau makan dulu. Ya, begitulah kalau bersaudara. Momen-momen seperti ini pasti akan diingat ketika sudah dewasa. Enggak apa-apa lah, dinikmati aja dulu ya. Nah, menurut penilaian saya, mie di kedai ini lebih ke gurih ya, tidak manis gitu. Kalau ada yang suka mie Kedai Garasi yang nggak suka manis, cocok banget belinya di sini. Ini mie-nya homemade, buatan sendiri, mie-nya lembut dan cocok banget di lidah anak-anak. Tinggal levelnya nanti bisa ditambah kalau suka yang lebih pedas. Dan kebetulan malam ini sedang ada promo dari Karunia Motor Daihatsu. Ini ada launching mobil baru guys. Jadi bikin suasana malam di kafe ini makin seru dan makin gak pengen pulang. One akustik yang akan menemani malam kita ngafe di sini. Sudah, tuan hilang selalu.
Cafe. Kita mengharapkan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala, baik-baik saja, alhamdulillah ya. Di malam hari ini edisi tanggal berapa sih sekarang? Ini lupa tanggal deh. Ada 15. Emang sengaja lupa biar namanya jawab gitu ya. Tanggal 15 Agustus tahun 2022. Ngomong-ngomongin masalah Agustus, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77. Ya, udah siap? Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, malam hari ini, ya, ada juga yang ingin merayakan apa sih Kak? Merayakan promo besar-besaran. Promo besar-besaran malam hari ini gak kaleng-kaleng dipersembahkan oleh Karunia Motor Daihatsu. Oke, terima kasih. Kalau kalian lihat tampilan malam hari ini, khususnya di Hits & Run Cafe, ada yang beda. Tentunya ada yang beda. Bedanya apa sih Kak? No, di sebelah kiri saya terpampang, terpajang, dan ter. Kayaknya dari luar asik ya, warnanya kuning, oke banget. Saya banget ini ya. Kira-kira saya mau gak? Kalau dikasih gratis mau. Oke, malam hari ini dengan sponsor utama kita dari Daihatsu Karunia Motor, yang motonya nyalakan semangatmu. Nih, semangat promo besar-besaran yang akan ditawarkan oleh Daihatsu, khususnya untuk Karunia Motor. Dan waduh, masih lanjut nyamil Pak ya, dietnya pre-memory dulu. Dia lagi happy ya. Sesekali kita bisa makan bebas dulu ya Pak. Dapatkan kau memberiku
Pajung Barat. Ini momennya lagi 17 Agustus. Jadi sepanjang jalan desanya terpasang lampu klap-klip untuk memeriahkan acara kemerdekaan negara Indonesia. Bagus banget ya. Wow, lampu-lampu ini bikin suasana jalan malam di sini jadi sangat menyenangkan ya. Kreatif banget gitu, bisa bikin lampu dalam bentuk-bentuk seperti Garuda dan lain-lain. Nah, sekian dulu video jalan-jalan keluarga kita kali ini. Don't forget to like, subscribe, share, and comment di YouTube channel Miming Hardianto. And thank you for watching.